Pandailah Lina ni. Kan, pandai kan? Bila nak belanja? Okey. Eh, phone baru ke ni? Ni telefon baru daripada OPPO. Nama dia OPPO Reno4 Pro. Boleh ambil gambar OOTD lepas ni. Betul juga tu. Okey, kita cuba sekarang. Jom. Okey, jom. Cantiknya gambar ni. Apa lagi yang best masa phone ni? Okey, bagi Fazli jelaskan apa yang best dengan OPPO Reno4 Pro. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli di Amanz. OPPO Reno4 Pro kini di pasaran Malaysia. Seperti OPPO Reno sebelum ini, OPPO masih mengekalkan identitinya iaitu memfokuskan terhadap kamera. Namun selain daripada kehebatan kamera, spesifikasinya juga adalah penting bagi memuaskan hati pengguna mereka. Sebelum saya huraikan dengan lebih lanjut, mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh telefon pintar ini. OPPO Reno4 Pro dilancarkan dengan rekaan skrin melengkung 3D seluas 6.5 inci Super AMOLED bersama kadar segar semula 90Hz. Telefon pintar ini hanya 7.7mm dan seberat 161 gram sahaja. Kapasiti bateri yang ditawarkan di sini pula adalah sebesar 4000 mAh dengan pengecasan pantas Super VOOC 2.065W. Ia dijana dengan chip Snapdragon 720G dengan penawaran memori 8GB RAM bersama 256GB storan dalaman. Bercakap mengenai kamera telefon pintar ini pula, ia dibina dengan kamera utama 48MP di belakang, dilengkapi dengan sensor 8MP ultra lebar, 2MP sensor mono dan 2MP untuk rakaman makro. Manakala swafoto pula, ia menyertakan kamera dengan lensa 32MP. Okey, kita masuk bab mengenai fungsi-fungsi menarik yang anda boleh lakukan dengan kamera OPPO Reno4 Pro. Pertama sekali, anda boleh merakam gambar dan juga video dengan efek pewarnaan mono pada bahagian latar belakang gambar. Dinamakan sebagai fungsi AI Color Portrait, dengan ini subjek yang difokuskan dalam rakaman akan menjadi lebih menonjol dengan penawaran yang semula jadi, manakala sekeliling subjek bertukar menjadi warna hitam dan juga putih. Anda juga boleh memilih warna apa yang anda ingin rakamkan kerana ia menawarkan 4 jenis filter iaitu fokus warna subjek, crimson, forest green dan juga sky blue. Bukan itu sahaja, anda juga dapat menghasilkan rakaman dengan resolusi yang besar melalui lensa 48MP iaitu sebesar 108MP. Fungsi menarik yang lain adalah Night Flare Portrait, di mana ia merupakan mode malam yang akan melaraskan pencahayaan di latar belakang untuk menjadi lebih kabur seakan menggunakan efek bokeh. Dengan itu, kesan kabur pada gambar kelihatan seolah-olah anda merakam menggunakan kamera profesional dan bukan hanya kamera telefon pintar. OPPO Reno4 Pro ini juga mampu untuk merakam video gerak perlahan sehingga 960fps. Dengan ini, ia memberi anda banyak pilihan untuk menetapkan kelajuan sesuatu video gerak perlahan. Seperti siri Reno yang terdahulu, OPPO Reno4 Pro ini juga turut dilengkapi dengan fungsi rakaman Ultra Steady Video 3.0 dengan bantuan gyroskop, potongan gambar dan algoritma pestabilan terdapat pada telefon pintar ini, anda boleh menghasilkan rakaman video yang lebih stabil dan tidak terlalu bergegar. Oh ya, fungsi Ultra Steady Video ini merakam video anda menggunakan lensa sudut ultra lebar. Oleh itu, anda mampu untuk memuatkan lebih banyak subjek di dalam satu rakaman. Secara keseluruhannya, performance untuk kamera OPPO Reno4 Pro adalah memuaskan. Bukan sahaja cantik dengan rekaan, tetapi ia turut sesuai untuk digunakan untuk kehidupan seharian anda sendiri. Seperti yang saya cakapkan tadi, telefon pintar ini menawarkan bateri berkapasiti 4000 mAh dengan sokongan pengecasan pantas Super VOOC Flash Charge 2.065W. Menurut OPPO sendiri, mereka menyatakan bahawa ia mampu untuk mengecas penuh 100% dalam masa 36 minit sahaja. Malah, telefon pintar ini juga menerima pengiktirafan daripada TUV Rainland untuk komponen pengecasannya. Akhir sekali, OPPO telah memperkenalkan aplikasi My OPPO untuk pengikut-pengikut mereka yang mana aplikasi ini membolehkan anda untuk menikmati servis khidmat langganan yang lebih mudah. Melaluinya, anda boleh mendapatkan harga dan voucher diskaun untuk pembelian peranti-peranti OPPO dan juga kos baiki serta servis peranti. Bagi anda yang berminat dengan OPPO Reno4 Pro, ianya dipasarkan pada tanda harga RM2,399 dan anda boleh dapatkannya di pengedar-pengedar rasmi di Malaysia. Selain daripada itu, untuk 6 bulan pertama, anda akan menerima storan awanan 120GB daripada OPPO secara percuma dan anda boleh menembusnya di dalam aplikasi My OPPO. Itu sahaja daripada saya. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye!